Abdullah ibn Mas'ud salah seorang sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam yang number 6 masuk kepada agama Islam. 6 orang pertama yang meluk kepada agama Islam, yang keenam adalah Sayyidina Abdullah ibn Mas'ud radhiyallahu anhu wa arda. Abdullah ibn Mas'ud satu hari dia mengembala kambing yang kemudian didatangi oleh Rasulullah dan Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq. Waktu itu yang masih meluk kepada agama Islam, Rasulullah dan Sayyidina Abu Bakar dan Siti Khadijah, Sayyidina Ali. Maka Abdullah bin Mas'ud waktu itu melihat baginda Rasulullah jalan dengan Sayyidina Abu Bakar yang mengelak daripada kejaran kaum musyrik Quraisy. Maka dalam keadaan haus, datang kepada Sayyidina Abdullah bin Mas'ud yang sedang mengembala kambing. Kata baginda Rasulullah, "Bolehkah kamu berikan minuman daripada susu kambing ini?" Kata Abdullah bin Mas'ud mengatakan, "Saya ini penjaga kambing saja. Yani bukan tuan empunya kambing. Tak ada hak saya nak bagi susu daripada kambing jagaan saya." Warak walaupun belum Islam, tak mau khianah kepada hak orang lain dalam keadaan agamanya belum Islam waktu itu. Kenal sebab sifat warak dan amanah, sifat semula jadi manusia, fitrah. Maka kata baginda Rasulullah, "Kalau kamu izinkan, kamu berikan kepada aku kambing yang tak bersusu." Kalau nak prasusu kambing yang bersusu, maka dianggap sebagai satu perbuatan khianah, disebabkan memberikan bukan haknya. Tapi kalau mengambil daripada kambing yang tak bersusu, ini adalah perkara yang tak ada yang akan diambil pada hakikatnya. Kata Abdullah bin Mas'ud, "Terpulang kepada kamu." Diambil kambing itu oleh Nabi SAW, ditepuk di punya tempat susu itu, mengembang itu tempat susu, diperah oleh Nabi. Sayyidina Abu Bakar mengambil batu yang berlubang, tak ada cawan, diambil daripada batu berlubang itu oleh Sayyidina Abu Bakar, diperah, diletakkan situ, diminum oleh Sayyidina Abu Bakar dulu, baru diminum oleh Nabi SAW. Abdullah bin Mas'ud perhatikan macam itu. Macam mana kak, susu tak berkambing, susu tak berkambing pula. Kambing tak bersusu boleh ada susu. Setelah diminum oleh baginda Rasulullah, tepuk sekali lagi, iglus, kempislah kamu, kempis balik seperti sedia kala. Dilihat oleh Abdullah bin Mas'ud, kata Abdullah bin Mas'ud, "Alimni, ajarkan kepada aku apa yang daripada ilmu yang kau ada." Kata baginda Rasulullah, "Innaka rajulun mu'allam." Kamu ini seorang lelaki yang terpelajar. Dari kata-kata Nabi itu yang menyebabkan pada akhirnya Abdullah bin Mas'ud memeluk kepada agama Islam. Kata Abdullah bin Mas'ud, berkat itu kata-kata Nabi yang mengatakan kepada Abdullah bin Mas'ud, "Kamu adalah orang yang terpelajar." 70 ayat aku dengar langsung daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang dihafal semuanya. Yakni 70 ayat yang didengar langsung daripada mulut baginda Rasulullah. Surat Al-Qur'an bukan ayat ya, surat, 70 surat. Surat Al-Qur'an ada berapa semuanya? 114. 70 Abdullah bin Mas'ud dengar langsung daripada mulut Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sehingga satu hari ketika Abdullah bin Mas'ud menjadi gubernur atau wakil kepada Sayyidina Umar bin Khattab di Irak, dikatakan oleh salah seorang menyampaikan berita kepada Sayyidina Umar bin Khattab bahwasanya ada seorang di Irak berbicara tentang menyampaikan Al-Qur'anul Karim tanpa mendatangkan bukti sesiapa. Dia cakap terus begitu macam itu Quran. Waktu itu di zaman Sayyidina Umar sangat berhati-hati di dalam menyampaikan Al-Quran atau mengumpulkan Al-Quran karena khawatir termasuk di dalam Al-Quran perkara yang bukan daripada Al-Quran, kecuali kalau sudah diindos oleh Amirul Mukminin Umar. Maka ketika mendengar berita yang demikian, marah Sayyidina Umar. Lalu diberitahu yang bercakap itu, jadi Irak yang bercakap Al-Quran itu semua adalah Abdullah bin Mas'ud. Baru reda, karena tahu yang bercakap adalah
Abdullah ibn Mas'ud, kata Sayyidina Umar, satu hari aku berjalan dengan Rasulullah dan juga dengan Sayyidina Abu Bakar Siddiq. Masuk ke dalam masjid, aku dapati seorang sedang sholat. Orang yang sholat ini membaca Al-Quran dengan begitu indahnya sehingga Nabi ketika mendengar bacaan orang ini dihampiri oleh Nabi dan didengar oleh Nabi. Selesai daripada sholat salam, kemudian berdoa Abdullah bin Mas'ud. Kata baginda Rasulullah, sal tu'ta, sal tu'ta, sal tu'ta. Kau minta, kau dibagi. Kau minta, kau dibagi. Engkau minta, engkau dibagi. Barang siapa yang ingin membaca Quran, kata baginda Rasulullah, barang siapa yang ingin membaca Quran fresh macam mana diturunkan oleh Allah, bacalah melalui cara bacaannya Ibnu Ummi Abd, yaitu Abdullah bin Mas'ud. Nak tahu macam mana Quran diturunkan fresh? Cara bacaannya macam Abdullah bin Mas'ud punya bacaan. Demikian pujian Rasulullah kepada Abdullah bin Mas'ud sehingga Sayyidina Umar ketika mendengar berita bahwasanya di Irak ada orang yang bercakap tentang Quran, awalnya marah, tapi setelah tahu yang bercakap Abdullah bin Mas'ud baru reda, sebab kesaksiannya sudah diindos oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Faham dong Sayyidina Abdullah ibnu Mas'ud. Apa tugasnya Sayyidina Abdullah bin Mas'ud? Tugasnya penjaga selipar Nabi, penjaga tongkat Nabi, penjaga tempat wudhu Nabi, dan juga pemegang siwak Nabi, PA, yakni hal-hal yang pribadi kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang juga Abdullah bin Mas'ud. Bagaimana menjaga selipar Nabi? Abdullah bin Mas'ud akan memakaikan selipar Nabi kalau Nabi nak keluar, dan akan mengambil membukakan selipar Nabi kalau Nabi nak masuk dengan membuka selipar. Lepas tu selipernya disimpan, diletakkan di mana, di lengannya sini, masukkan sini, sini. Kemana saja dijaga. Kalau nak jalan diserahkan itu tongkatnya. Bila mana nak masuk diambil tongkatnya dijaga. Bila nak berwudu diambilkan wudu daripada bekas wudunya, kemana-mana dibawa oleh Abdullah bin Mas'ud. Faham dong? Nampaknya kecil, penjaga selipar, penjaga tongkat, penjaga bekas untuk Nabi wudu, tapi makamnya tengok. Faham dong? Enggak, satu hari ketika dia panjat pokok arak, ini Abdullah bin Mas'ud dikenali dengan orang yang tubuhnya itu rendah. Sehingga dikatakan termasuk daripada sahabat yang paling rendah size tubuhnya. Sehingga satu hari panjat pokok untuk ambil pokok siwak. Maka didapati ketika panjat atau mengambil itu, angin berhembus dan membawa mengenakan kepada kain pelekatnya sehingga betisnya nampak. Betis Abdullah bin Mas'ud nampak kecil. As-sahabah ketawa. Nampak kepada betisnya Sayyidina Abdullah ibn Mas'ud. Kata baginda Rasulullah, mimma tadhakum? Kenapa kamu ketawa? Apa sebab kamu ketawa? Karena tengok betis Abdullah bin Mas'ud ke? Mereka menjawab, ya. Kata baginda Rasulullah, itu betis lebih berat daripada gunung Uhud tuh. Bukan daripada pokok gunung Uhud dibandingkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dalam apanya? Kedudukannya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Itu gunung Uhud pernah dipijak oleh Nabi dan juga oleh Sayyidina Abu Bakar dan Sayyidina Umar, bergegar itu gunung Uhud. Fahim tum, karena kedudukannya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Hadza Sayyidina Abdullah ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu arda, seseorang yang pernah disuruh oleh Nabi untuk baca Quran dan Nabi dengar. Yang tadi dia baca sendiri, Nabi dengar senyap-senyap. Yang kali kedua Nabi suruh, ya Abdullah bin Mas'ud, baca kepada aku Al-Quran. Kata Abdullah bin Mas'ud, bagaimana aku nak baca sementara Quran turun kepada engkau? Kata baginda Rasulullah, saya nak dengar daripada selain saya.
dibaca oleh Abdullah bin Mas'ud surat An-Nisa sampai kepada firman Allah, fa kaifa idza ji'na min kulli ummatin bi syahidin uji'na bika 'ala haula'i syahida. Nabi bersabda, hasbuk, cukup, kata Abdullah bin Mas'ud, dan aku nampak air mata Nabi mengalir daripada mata baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini adalah satu kehormatan yang diberikan oleh Rasulullah kepada Abdullah bin Mas'ud dengan Nabi mahu mendengarkan keindahan bacaan Sayyiduna Abdullah ibn Mas'ud. Faham tu? Beliau meninggal dunia pada usia 60 lebih, dua kurang. Sayyiduna Abdullah bin Mas'ud. Dan beliau dari termasuk daripada golongan empat orang yang namanya Abdullah yang dikenali dengan kepakarannya dalam pelbagai macam bidang ilmu. Setelah Abdullah bin Abbas, Abdullah ibnu Mas'ud, dan Abdullah ibnu Umar.